Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan memberikan sedikit petunjuk cara melihat jumlah jam tayang kita versi terbaru. Oke, silakan dibuka Google Chrome. Kemudian kita klik studio.youtube.com. Nanti tampilannya akan seperti ini. Kemudian kita lihat, kita klik channel, kita pilih monetisasi. Nah, dia tidak akan muncul lagi jumlah jam tayang. Jadi untuk melihat jam tayangnya, silakan disimak lagi. Kita ke pengelola video dulu. Terus silakan di pilih salah satu video kita dan pilih hapus. Maaf, itu hanya untuk menghapus video. Jadi mohon maaf. Untuk melihat jumlah jam tayang terbaru, kita masuk pada dashboard. Kita masuk pada dashboard. Kemudian kita pilih titik tiga paling atas kanan dan silakan pilih situs desktop. Nah, sehingga dia muncul di sebelah kiri, muncul kembali ke studio data. Itu yang kita pilih, kembali ke studio data. Karena untuk melihat jumlah jam tayang sekarang ini, kita harus ke studio data. Nah, di sebelah kiri sudah muncul tanda dolar. Itu yang harus kita pilih untuk melihat jumlah jam tayang kita. Oke, jumlah jam tayang kita sudah muncul. Di sini jumlah jam tayang saya sudah menurun dari 8.000 turun sampai 1.261. Karena saya sudah jarang mengupload video-video, sehingga jam tayang saya sudah mulai menurun. Dan di sini ada tanda warna biru beritahu saya jika sudah memenuhi syarat. Karena kemarin saya sempat mengklik, jadi dia sudah tanda centang. Oke, sekian dulu video dari saya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa di subscribe. Kata lonceng agar kalian bisa mengetahui video-video terbaru di channel ini. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.